Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masalah khilafiyah istihadiyah adalah sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena beberapa sebab, di antaranya misalkan karena dalil dalam masalah tersebut multi tafsir, punya kemungkinan demikian dan punya kemungkinan yang lain, atau mungkin sebabnya karena tidak ada dalil yang secara spesifik menunjukkan kepada satu hukum tertentu. Mungkin juga karena perbedaan pendapat dalam menilai validitas sebuah dalil, sebuah hadis. Ada sebagian yang melemahkan, ada sebagian kemudian yang menghasankan, ya, akhirnya terjadi perbedaan pendapat terhadap kandungan hadis tersebut. Atau mungkin terjadi perbedaan dari sisi maknanya, sepakat hadisnya sahih atau hasan, tapi dalam memahaminya, dalam memaknainya mungkin terjadi perbedaan di kalangan para ulama, sehingga akhirnya menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian mungkin ada sebab-sebab lain yang memungkinkan untuk menjadi sebab di situ, dan perbedaan pendapat seperti ini sudah ada sejak zaman salaf, para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para imam-imam yang mendapatkan petunjuk, sampai para a'immatul madzhab, khususnya imam madzhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, sampai zaman setelahnya dan sampai zaman kita sekarang ini. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit rambu-rambu dalam perbedaan pendapat, bagaimana sikap yang tepat bagi seorang muslim, seorang ahli sunnah wal jamaah ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah istihadiyah yang tadi sudah kami sebutkan sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya perbedaan tersebut. Di antara rambu-rambu yang perlu kita ketahui dalam masalah seperti ini, dalam masalah khilafiyah istihadiyah, supaya sikap kita memang terbimbing, ya, terarah sesuai dengan tuntunan daripada syariat, yang pertama kita harus tahu bahwa dalam masalah khilafiyah istihadiyah itu kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya, kalau kita meyakini sebuah pendapat dalam masalah khilafiyah istihadiyah, dalam masalah furu', cabang agama dan khilafiyah istihadiyah, kita meyakini sebuah pendapat, maka pendapat itu tidak boleh kita paksakan kepada orang lain. Kita ilzamkan kepada orang lain, semua orang harus mengikuti pendapat saya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, dari Al-Imam Al-Maruzi, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah menyatakan, "La yanbaghi lil faqih yahmilan nasa ala madhhabih." Tidak seyogianya seorang ahli fikih, seorang yang berilmu itu untuk memaksa manusia untuk mengikuti pendapatnya. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mufli Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adabu Syariah jilid 1 halaman 166. Jadi ketika kita meyakini sebuah pendapat, tidak boleh kita kemudian memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Umpamanya kita meyakini kunut subuh itu tidak sunnah, tidak disunahkan, ya, kita tidak boleh kemudian mengharuskan orang lain, semua kaum muslimin, untuk mengikuti pendapat kita bahwa kunut subuh itu adalah tidak disunahkan. Kunut subuh itu misalkan tidak diperintahkan, tidak boleh. Dan berlaku sebaliknya, ketika kita meyakini kunut subuh itu sunnah, maka tidak boleh kita memaksa seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, untuk mengikuti pendapat kita. Ini pertama, ya, tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah istihadiyah itu, yang kedua, rambu-rambu yang kedua adalah tidak boleh dijadikan dasar untuk membangun al-wala
loyalitas dan al-barok permusuhan. Tidak boleh. Silahkan berbeda pendapat, tapi tidak boleh kemudian perbedaan ini dijadikan alat atau dasar untuk memusuhi atau mencintai sesama muslim. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraannya diikat oleh keimanan. Sepanjang beriman, sepanjang dia muslim, mukmin muslim, maka persaudaraan ini, wala ini tetap ada pada diri mereka, pada kita, kepada mereka. Ya, tidak boleh kemudian kita jadikan untuk membangun al-wala wal-bara. Siapa yang misalkan mencocoki pendapat saya, mengikuti pendapat saya, sependapat dengan saya, maka itu kawan, maka itu ikhwan kita, kawan kita, itu teman kita, sahabat kita. Kemudian siapapun yang kemudian dianggap berbeda, menyelisih pendapat kita, kemudian kita musuhi itu dan kita perlakukan sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalika. Kita berlindung Allah dari hal ini. Tidak boleh. Ini merupakan satu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pernah kemudian dilakukan, difatwakan oleh para ulama-ulama pendahulu kita, terkhusus para ulama yang masuk generasi salaf dari tiga kurun yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian atau sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa jilid 24 halaman 174 ya, beliau pernah menyampaikan satu ucapan yang di sini akan kami sampaikan artinya saja untuk mempersingkat pembahasan supaya tidak terlalu panjang. Beliau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan yang artinya adapun perbedaan pendapat dalam masalah hukum-hukum maka terlalu banyak untuk dibatasi. Ini terlalu banyak sekali. Dan seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam satu masalah saling memboikot, saling bermusuhan, tidak akan tersisa penjagaan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kalau setiap berbeda pendapat bermusuhan, maka tidak akan ada saudara di dunia ini. Tidak ada seorang muslim yang akan menjadi saudara kita. Karena sudah menjadi sunatullah, ya, kita itu pasti berbeda pendapat. Tidak mungkin kaum muslimin semuanya dari ujung barat sampai ujung timur semuanya disatukan di atas satu pendapat, itu tidak mungkin ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Kalau ini dijadikan dasar wala wal barok, kita tidak akan pernah punya saudara. Semuanya kita musuhi karena pasti semuanya itu akan memiliki perbedaan pendapat. Ini nasihat dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu dalam menyikapi masalah khilafiyah ijtihadiyah adalah tidak boleh dijadikan alasan untuk menyesatkan orang lain. Ya, dalam arti mengeluarkan orang lain dari daerah, dari lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya karena masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah-masalah furu' cabang agama, perbedaan dalam masalah tersebut. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya adalah haram. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam Al-I'tisam jilid 2 halaman 712. Yang intinya bahwa seorang itu tidak bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah disebabkan karena ya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah ijtihadi. Misalkan oh si fulan yang misalkan berzikir dengan biji tasbih umpamanya. Insyaallah kita akan buat pembahasan khusus tentang masalah hukum biji tasbih itu. Oh itu sesat, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Oh itu ahli bid'ah umpamanya. Tidak boleh. Masalah berzikir dengan biji tasbih itu semata-mata masalah khilafiyah ijtihadiyah. Itu masalah furu', masalah cabang, bukan masalah usul, bukan masalah inti agama. Kalau misalkan di antara kita ada yang meyakini itu tidak disyariatkan, silahkan, tidak ada masalah. Namun kemudian menyesatkan, ya, menyesatkan, mengeluarkan
yang melakukan, yang mengamalkannya dari ahlu sunnah wal jamaah, maka ini merupakan dosa, merupakan kezoliman yang akan ditanya kelak di hari kiamat. Maka kata para ulama ya, terdahulu menyatakan bahwasanya ikhrajun nasi hanis sunnah aziz, ya, itu mengeluarkan seorang dari daerah ahli sunnah wal jamaah itu perkara yang sangat berat sekali. Itu bagi ulama dulu, bagi ulama zaman dulu, bagi para ulama pendahulu kita. Adapun kita ini begitu mudah mengeluarkan orang dari ahli sunnah wal jamaah, mengeluarkan seorang muslim dari daerah ahli sunnah wal jamaah hanya karena perbedaan-perbedaan seperti ini, perbedaan furu', perbedaan ikhtilafiyah, istihadiyah. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kehormatan, tentang diri seorang muslim hanya karena masalah-masalah seperti ini. Oh, yang kunut itu misalkan ahli bid'ah. Jadi dibuat ciri-ciri sendiri. Masalah khilafiyah, kunut itu sudah khilafiyah istihadiyah. Para ulama pendahulu kita yang alim, yang allama, para imam itu sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kunut subuh itu sunnah seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Ada yang menyatakan tidak sunnah, tidak disunnahkan seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Tapi mereka saling menghormati, tidak ada masalah, saling menghargai dan tidak saling membid'ahkan, mengahli bid'ahkan. Ya, kemudian datang di zaman ini segelintir orang yang kemudian ciri-ciri ahli bid'ah, ciri-ciri masjid ahli bid'ah itu diamalkan kunut subuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting sekali kita harus perhatikan, ya, harus kita perhatikan sekali. Imam di sini kemudian yang keempat, maaf kita lanjutkan yang keempat, rambu-rambu daripada bagaimana kita menyikapi permasalahan khilafiyah istihadiyah itu yang keempat adalah tidak berlaku pengingkaran atau pelarangan di dalamnya. Artinya ketika misalkan kita berpendapat amalan A itu bid'ah, misalkan, ya, kemudian ada saudara kita yang meyakini amalan itu sunnah, mengikuti para ulama tentunya, maka di sini kita tidak boleh kemudian mengingkari, melakukan ingkarul mungkar kepada saudara kita yang mengamalkan itu, ya, karena ini masalah khilafiyah istihadiyah, pengingkaran, ya, ingkarul mungkar kepada kemungkaran itu atau kebid'ahan itu hanya berlaku untuk kemungkaran dan kebid'ahan yang mujma' alaih, yang muttafaq alaihi, yang disepakati ulama. Kalau masih diperselisihkan, masih diperdebatkan hukumnya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, misalkan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal dan seterusnya, maka tidak boleh diingkari. Sebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim jilid 2 halaman 105. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ atau مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ. Yang artinya, kemudian para ulama hanya mengingkari dalam masalah yang hukumnya disepakati. Hukumnya disepakati, oh ini bid'ah, para ulama sepakat gitu. Oh ini hukumnya dilarang, ulama sepakat. Itu yang terjadi di kalangan para ulama. Mereka itu mengingkari perkara yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Adapun dalam masalah yang masih diperselisihkan, perhatikan ya. Adapun dalam masalah yang masih diperselisihkan, ya, maka tidak ada pengingkaran. Tidak boleh diingkari. Misalkan contoh yang paling mudah dan dekat ya masalah tadi kunut subuh. Jadi kalau ada saudara kita meyakini kunut subuh itu sunnah mengikuti Imam Malik dan Imam Syafi'i, nah, kemudian kita tidak meyakini itu sunnah, maka tidak boleh kemudian kita mengingkari, melakukan ingkarul mungkar, ya, mengingkari perbuatan itu, melarang jangan kunut subuh di sini misalkan. Jangan, kamu enggak boleh, enggak bisa. Tidak bisa. Tidak berlaku itu sebagaimana sudah disebutkan Imam
An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Imam Ibn Mufli Al-Hambali rahimahullah dalam Al-Adabu Syariah jilid 1 halaman 166. Beliau rahimahullah mengatakan, wala inkara fima yasuhu fihi khilafun minal furu' ala man istahada fihi aw qallada mustahidan fi, yang artinya tidak ada pengingkaran di dalam masalah yang dibolehkan untuk berbeda pendapat di dalamnya berupa masalah-masalah cabang agama bagi ulama yang melakukan ijtihad di dalamnya ataupun bagi orang yang bertaklid kepada mustahid dalam masalah tersebut. Jelas sekali, sharih ya, gamblang sekali bagaimana ucapan Ibnu Mufli Al-Hambali ini sebagai penguat dari ucapan Imam Nawawi sebelumnya, bahwa dalam masalah yang masih diperdebatkan hukumnya di kalangan ulama itu tidak berlaku ingkarul mungkar, tidak boleh dilarang, tidak boleh diingkari. Ya. Terus bagaimana? Ya, saling menghormati, saling menghargai. Ya, saling menghormati pendapat orang lain, saling menghargai. Ya, tetap merajut ukhuwah Islamiyah, tetap saling mencintai, masya Allah. Seandainya kita bisa seperti ini, maka akan kita hidup akan dengan bisa hidup dengan tentram, adem ayem, ya, dan kaum muslimin akan semakin kokoh, ya, tidak mudah diadu domba dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya khilafiyah istihadiyah. Ada seorang imam namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah menyatakan, jika kamu melihat seorang, ya, artinya ya, kita persingkat saja, jika kamu melihat orang lain mengamalkan sesuatu yang hukumnya masih diperselisihkan dan kamu berpendapat dengannya, maka kamu jangan melarangnya. Ya, saya ulangi, jika kamu melihat orang lain mengamal sesuatu yang hukumnya masih diperselisihkan dan kamu berpendapat dengan pendapat yang lain, maka kamu tidak boleh, maka kamu jangan melarangnya. Ini disebutkan dalam Al-Faqih Wal Mutafaqih jilid 2 halaman 136. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari apa yang sudah kami uraikan tadi, rambu-rambu dalam masalah khilafiyah istihadiyah ini, semoga kita dan semoga seluruh kaum muslimin semakin dewasa, semakin bisa menyikapi masalah ini dengan tepat, dengan bijaksana, dengan arif, dengan penuh hikmah. Ya, perbedaan-perbedaan seperti ini tidak boleh dijadikan dasar untuk saling memusuhi, untuk saling menyesatkan. Mari kita tetap merajut ukhuwah dengan perbedaan pendapat yang ada. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perbedaan umatku adalah rahmah. Walaupun hadis ini dhaif secara sanad, namun maknanya sahih, diperkuat oleh pernyataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kita boleh berbeda pendapat dan itu manusiawi, ya. Memang diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena tidak mungkin kita sepakat untuk dalam seluruh permasalahan. Silahkan berbeda pendapat, tapi tetap saling menghargai, tetap saling mencintai, dan tetap saling merajut ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, dan mempertautkan hati-hati kaum muslimin dan mempersatukan mereka di atas kebaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.